Selamat datang kembali di channel aku, James The World. Oke guys, pada video kali ini guys, kita cepat-cepat pengen ke base camp guys, karena guys kita ada panggilan darurat dari Lord guys. Tadi barusan aja guys, Lord hubungin kita guys. Sekarang udah jam berapa ini? Jam 1 malam guys. Ini kalau lihat ini jam 1 malam tiba-tiba Lord ngehubungin kita untuk menjenguk dia ya, karena dia sakit guys. Sebenarnya dia sakit tadi dari jam 11:30 tadi guys. Dia hubungin kita itu jam 12 lewat tadi, kita OTW di situ juga, kita langsung OTW guys menjenguk Lord. Sekarang kita posisi kita sudah sampai di base camp, cuman kita belum keluar guys. Apakah Lord itu benar-benar sakit atau ngeprank kita guys? Kita pastikan guys. Bingung juga ini, kenapa sih Lord tiba-tiba ngubungin kita malam kayak gini guys. Dan juga tadi kita nggak sempat jemput Sadega karena posisi rumah Sadega itu jauh banget guys. Jadi posisi kita aja yang dekat-dekat ini guys, kita jemput guys ya. Karena kita harus cepat guys, karena urgent banget ini ya Lord ngubungin kita ya. Kenapa ini guys ya? Bingung sekali kita ya kan. Entar kita cek lagi Lordnya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang karena dia terakhir kali dia bilang kencing tiba-tiba dia habis itu sakit guys ya. Dia sakit guys ya. Entah itu kenapa ya, kita bingung. Kita tanya langsung sama si Lord guys ya. Makanya kita jenguk dia, dan kita kalau ada apa-apa langsung kita bawa ke RS aja ya. Oke. Jadi kita jenguk aja guys, lihat kondisi Lord guys ya. Kenapa dia tiba-tiba nelpon kita tengah malam kayak gini guys ya. Oke, jadi sebelum video ini dimulai guys, alangkah lebih baik kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah. Like video ini sampai 20.000 like, kita akan membuat ini yang lebih bagus lagi. Let's get it. Lord, itu udah sampai sih. Tapi Lord nya belum ada. Kuncing ya? Enggak, kuncing maksudnya. Gelap guys. Takutnya. Mana Lord? Takutnya ngeprank nih. Makan kita pelan-pelan. Oke, aman. Nih, itu Lord nya dia tidur, dia tidur. Makan yang tau nih. Ini guys. Siapa ini? Jadi pengen tidur. Tidur, mata nih. Tahan, coba tunggu. Lord, lu nggak ngeprengen Lord? Lord, kenapa gini? Padahalnya kosong soal ini. Tutup pintunya. Tak, kau sini. Kau situ. Kamera mana? Kau ini, kau lihat kan? Lord, bohong Lord. Sebentar, Pain. Sebentar. Jangan langsung. Ini kita pastikan ngeprank nggak? Lord. Tak. Pain, biarkan aja Pain. Lord, kok pandangannya kosong ya? Lord? Lord, you okay? Hey, Lord. Are you ready, Lord? Aduh, gak ada Sadega, susah juga ini. Mati suri kan dia. Bah, sembarangan kau ini. Sembarangan. Lord? Pucat lagi mukanya. Parah ini, sumpah. Pandangannya kosong nih, entah. Lord ini nganut ilmu lagi atau gimana nih? Sakit hati kayaknya besok. Enggak, dia bilang tadi terakhir kali urgent. Aku sakit dia bilang, tapi mukanya pucat tuh kalau lihat. Pucat mukanya. Lord, you okay? Coba kita kayak gini. Lord. Kita tepuk pipinya biar kalau nyadarkan orang tuh biasanya tepuk dari pipi tuh. Lord, nah kan bener kan? Kaget tuh. Tolong aku ya, tolong. Iya, Lord, kita disini datang buat menolong, Lord. Sakit kenapa, Lord? Iya, dingin kakinya, Cuk. Iya, makanya. Tolong. Hah? Sakitnya tuh di sini, Lord. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Aduh, Lord. Ya bener aja, Lord. Iya, sakit. Ngeprank lagi, Lord. Sakit kenapa, Lord? Sakit apa? Hah? Sakit apa, Lord? 1.000, 2.000. Kamu, buka aja selimutku. Apa tuh maksudnya? Buka. Woi! Kenapa ini lo putar? Jangan dilihat. Pukul lagi. Holy shit. Yo, itu tuh kaki sampai ke kaki tuh. Lap-lapnya. Ih, meleleh sampai kaki nih, kulihat nih. Apa nih? Apa lo kok? Bos. Comai pakai kaleng. Hah? Tadi aku pakai kaleng. Apanya pakai kaleng? Apanya pakai kaleng? Oh, kamu pakai kaleng itu lo. Iya tuh, Bang. Jangan sembarang ngomong. Loh, ini tisu nih, kenapa? Bau anjir. Kok baunya lo? Oh, gede! Anjir, gede! Ih, gede nih. Lo, kenapa? Loh,
punyamu bengkak loh. Kamu nganut ilmu apa ini? Bukan ilmu. Hah? Kamu hewan koloni. Bukan. Hah? Hewan digasak. Bukan. Kenapa? Tadi aku kan benar anak itu punyanya. Kencing tadi aku. Coba dengar kenapa? Kencing tadi aku. Jam berapa kencing kok? Kencing tadi aku jam 10 malam. Diam biarin dulu dia ngomongin. Kenapa? Kita perlu penjelasan ini. Kenapa awal mulanya kenapa? Tadi kan aku kencing jam 10 jam malam. Berapa? Jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Heeh. Jam 10 malam tadi ya? Heeh. Terus aku kencing. Aku kan udah berani juga kalau ke WC belakang. Takut. Soalnya WC-nya samping gudang. Ah, lo teh. Terus kamu kencing di mana? Itu di depan situ. Di luar rumah? Heeh. Yang di kebun itu? Iya. Terus kenapa? Kencing? Habis kencing? Habis kencing, masuk ke dalam aku ngerokok. Nggak lama baring-baring, kok perutku goyang sendiri. Dan pinggangku goyang kayak gini-gini tadi. Goyang inul. Serius inul apa? Bohong ini. Ya, goyang sendiri gitu ya? Goyang sendiri. Habis itu? Goyang dompeng gak tadi? Iya, maka habis itu sakit langsung tiba-tiba nyeri langsung. Gak lama ada bau amis. Kukira bau mulut mantan, sekalinya punya aku keluar nanah. Ih, kamu nih kayaknya apa dikasih kan? Ngegonor ini kan ngegonor. Biar Serius Lord, betul lah nih. Sebelumnya kamu gak ada pakai apa itu? Iya, gak ada, aku di sini aja tidur. Gak, itu Terus, gak lama kenapa? Gak lama makin nyeri. Gak bisa napas aku. Iya kah? Iya. Terus? Bohong, makin sakit? Iya, makin sakit. Panas. Gak lama netes darah di ujung, nanah di ujung. Di ujung ini. Gak lama makin bebengkak ini si Jun nih. Aduh manisnya. Ini serius loh. Sudah kena gonor nyanyi lagi. Nih, ntar aku telepon Sadega deh. Ini ada kaitannya dengan gaib nggak ini? Soal dia juga tadi cerita habis kencing, guys. Kita telepon Sadega sih. Oke, jadi sudah aku telepon Sadeganya dan ini aku chat juga. Katanya sih ini ada hal gaibnya nih, sangkut paut dengan hal gaib nih. Bisa aja ini apa namanya? Kata Sadega sih benar. Dia habis kencing dan dia mengencingin salah satu rumah penunggu yang ada di situ, yang di tempat dia kencing sih, Lot. Aku tanya sih, Lot. Lot, kamu kencing di mana, Lot? Di situ depan samping pohon pisang. Pas di bawahnya pohon pisang. Aku kencing. Serius lu? Iya. Oh my god, damn, guys. Bisa jadi itu pohon pisang yang dikencingin Lord itu kena gitu bawahnya. Kena sih, mungkin netes di batangnya itu. Oh my god, damn. Guys, bisa saja itu pohon pisang itu ada penunggunya, guys. Jadi itu pohon pisang itu adalah rumah dari penunggunya. Kita nggak tahu penunggunya apa. Kalau bisa kita langsung ke situ samperin, kita lihat secara langsung. Sorry. Kok ngapain pegang-pegang punya orang ya? Kau kalah besar ke kau? Memastikan apakah dia prank kan? Ternyata asli. Ya sudah guys. Jadi guys, kita pengen lihat wujud dari apa namanya? Penunggu pohon pisang itu ya kan. Kita harus lihat wujudnya, tapi kita harus minta bantuan Sadega. Ntar aku nanti telepon Sadega lagi, guys. Gimana cara bisa ngeliat wujudnya tanpa ada Sadega, guys? Kita lihat, guys. Nanti apa aja yang dipersiapkan? Lot, kau masih dalot? Bisa jalan nggak? Bisa sikit-sikit. Hah? Bisa sikit-sikit? Sikit-sikit. Serius? Iya. Yaudah guys, kita bakal ke depan, kita lihat Lot di mana kencingnya dan kita lihat penunggu apa yang ada dalam situ, guys. Nanti kita minta bantuan Sadega untuk bisa melihat wujudnya, guys. Nanti kita apa aja kita persiapkan. Habis ini aku bakal telepon Sadega. Habis itu kita persiapkan ya. Kita let's go. Langsung kita lihat, kita tangkap tuh penunggu-penunggu pisang, kita usir, guys. Jangan lihat di situ, guys. Takutnya nanti ada korban yang lainnya, guys. Siapa tahu ada yang kencing sembarangan kayak atau si Solihin kan. Siapa enggak tahu bisa kencing juga di situ. Oke, let's go. Oke, jadi kita udah siapkan. Tadi kita udah telepon Sadega, katanya harus disiapkan satu buah lilin. Ini satu buah lilin ini nanti fungsinya buat seandainya ketika ada wujudnya, kita hanya bisa menggunakan cahaya ini, guys. Kita memanfaatkan cahaya lilin ini untuk bisa melihat wujud si pocong agar tidak apa? Lari ya kan. Keluar dari kenyataan. Nah. Oke, siap. Nih guys, ini ada sirup marjan. Bukan. Ini adalah darah ayam hitam, guys ya. Nih. Ya untung kita punya persediaan darah ayam hitam di kulkas slot ya.
aman Lord. Sini Lord, tadi Lord. Sini Lord. Ah, sini 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 dekat ini. Gimana jangan, gimana ya. Posisi kau di kencing tadi? Gimana kencing tuh, tuh? Yang pohon pisang agak gede itu. Tuh, iya itu. Kau ke atas itu berarti? Iya, ke atas sana. Oke, siap. Dan ini kedap udah ayam hitam yang dikasih bunga, oke. Okay. Dan ini ada dupa Gunung Kawi guys, katanya cariga bagus dupanya karena lebih menyengat harumnya. Kita pakai berapa ya? Dua aja cukup atau satu aja? Satu aja bagus. Intinya tuh baunya menyengat guys, supaya misalnya gini guys, seandainya pocong itu nggak ada di rumahnya, dia pergi kemana, kita taruh dupa, nanti dia bakal balik lagi ke rumahnya kan. Oke, sudah siap nih, pegang-pegang ini sebagai makanan. Dan yang terpenting adalah guys, kita pendeteksinya harus ada guys, apakah ada pocongnya di situ atau tidak ada, dengan menggunakan jin, bantuan jin. Ini jin, jin, come on, jin. Hei, Jin. Jin sini, kom, 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 kom. Nah, ini Jin. Ini si Jin. Wah, ha, ha. Dia udah enggak sabar nih, guys. Wah, oke. Oke, kita angkat guys. Nih, Jin, Jin. Jin, oke, Jin. Nanti kita bantuan Jin untuk bisa mendeteksi Jin ya. Jin, lihat sini, Jin. Lihat sini, lihat kamera, lihat kamera, lihat kamera, lihat kamera. Hei, hei. Nah, kalau dia sudah. Iya, tuh, tuh. Guys, lucu kan? Nah, nanti kita minta bantuan sama Jin untuk pendeteksi, guys ya. Oke, okay, Jin. Kita minta bantuan Jin. Let's go, Jin. Oke. Okay. Oke, okay, sudah kita ke lokasinya ya. Ayo Jin. Sama bakar rupa ya. Nah, guys. Jin. Ada enggak Jin? Ada Jin. Oh. Jin, Jin. Jin. Oh, dia ngasih sesuatu guys. Pasang, 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 lupanya, pasang, lupanya. Pasang. Di sini aja. Atas lagi, atas. Hei, dia eh. Berdarah, berdarah pati, darah pati, kau lihat, kau lihat. Dah, 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 dah. Cepat lagi. Enggak, mampus, mampus, mampus.